Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pin Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang sangat jos, gandos, sangat mantap sekali rekan-rekan. Apa itu informasinya? Silahkan disimak sampai akhir ya. Dan di sini saya berada dalam Twitter Pin News Media. Di sini memberitakan informasi yang pertama cukup menarik sekali. Nah, di sini rekan-rekan, ini harus menjadi apa yang orang-orang inginkan ya. Nah, mungkin rekan-rekan akan kaget ketika melihat ini. Selectchain. Nah, di sini ada banyak sekali jaringan-jaringan blockchain ya rekan-rekan yang bertebaran ya di dalam rantai blockchain. Di antaranya di sini ada Polygon, ada jaringan Ethereum, ada Multichain, ada Solana, kemudian juga yang terkenal ada BNB Chain atau Smart Chain ya, Binance Smart Chain. Kemudian yang paling mantap di sini akan ditambahkan jaringan baru yaitu jaringan Pin Network. Nah, ini cukup menarik sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini Pin Network merupakan semacam web3 yang terdesentralisasi yang bergerak, yang memiliki blockchain-nya sendiri dan memiliki jaringannya sendiri yaitu jaringan Pin Network. Nah, ini cukup mantap sekali dan nanti ketika sudah berhasil di dalam Pi Bridge atau bisa dihubungkan ke dalam blockchain-blockchain yang lain semacam blockchain punya Polygon, Ethereum, dan bahkan beberapa waktu yang lalu sempat beredar kabar dengan sangat ramai tentang Pi Bridge yang mana itu bisa menghubungkan antara blockchain Pi Network dengan blockchain BNB, Binance Smart Chain ya, yang sangat terkenal itu. Ini akan bisa menjadi swap coin yang mana ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan withdraw ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa Pin Network merupakan salah satu ya rekan-rekan yang memiliki teknologi web3 terdesentralisasi yang memiliki blockchain sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini Pichain Internasional juga ikut mengomentari hal ini dengan memberikan semacam screenshot ya, ini ada di BSC News rekan-rekan. Nah, ini mengutip daripada apa yang disampaikan oleh BSC News ya, informasi yang cukup valid yang memiliki reputasi bagus dalam menyampaikan informasi seputar kripto yaitu BSC News, yang mana di sini juga dikutip adanya NFT platform ya untuk Pi Network itu sendiri. Jadi di sini Pi Network juga ikut memberdayakan proyek-proyek yang berkembang seputar web3, NFT, DeFi, dan lain-lain. Kemudian juga ada Pitogo Travel Handy Platform ya. Nah, ini Pitogo ini bergerak dalam bidang reservasi dan perjalanan ya. Kita bisa menginap di hotel-hotel mewah atau hotel-hotel apapun itu yang akan bisa menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi saja. Ini cukup menarik dan cukup mantap. Kemudian di sini juga ada Pi Chain Mall, e-commerce marketplace for buyer and seller of various goods and services. Yang mana di sini merupakan platform resmi e-commerce atau bisa dikatakan marketplace resmi Pi Network ya, yaitu Pi Chain Mall. Meskipun di sini Pi Chain Mall masih memiliki harga yang cukup mahal, tapi di sini adalah resmi rekan-rekan. Nah, untuk Pi Barter Mall di sini juga cukup mantap ya, tapi di sini Pi Barter Mall memang masih kalah saing dengan Pi Chain Mall secara keseluruhannya atau secara terpusatnya. Nah, di sini cukup menarik sekali. Kemudian di sini dikomentari oleh pionir dari negara Korea, Pi adalah platform terdepan di dunia dan dengan memasuki web3 saya akan bertindak sebagai agen orang pertama yang luar biasa dengan teknologi web3-nya. Artinya di sini sekali lagi bisa mematahkan para hater-hater dan bisa mematahkan pandangan-pandangan miring terhadap Pi Network ya, karena di sini memang Pi Network masih belum meluncurkan fase open mainnet. Tapi setidaknya dengan info yang seperti ini, info yang cukup menarik ya. Nah, ini adalah info yang sangat mantap sekali bahwa Pi Network akan memiliki jaringannya sendiri dan akan segera diluncurkan. Tentu saja rekan-rekan yang memiliki koin Pi meskipun hanya 10 biji atau 10 koin saja atau 100 koin ya, ke depan ketika fase open mainnet sudah diluncurkan, rekan-rekan dipastikan akan bisa ditabok oleh uang dolaran ya, atau bahkan bisa dikatakan rekan-rekan akan mendapatkan durian runtuh dari koin Pi Network rekan-rekan yang tambang itu. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dari ini saya sangat senang sekali ketika melihat hal ini ya. Nah, ini bisa menjadi semacam informasi untuk imunitas kita semua bahwa Pi Network akan memiliki nilai dan harga yang sangat fantastis ketika open mainnet.
Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya yang cukup mantap ini. Sekian dan terima kasih.